Lovers, welcome back to Beauty Class Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi beruntusan. Nah, sebelumnya bagi Anda yang belum subscribe, kalian bisa subscribe video ini dan juga like, share, komen di bawah ini juga. Penyebab pasti beruntusan tentu saja disebabkan oleh jerawat yang memang belum diketahui asal muasalnya. Namun tenang saja, karena ada beberapa faktor yang perlu Anda ketahui yang bisa menyebabkan beruntusan di kulit wajah kamu. Yang pertama adalah stres. Salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya komedo dan jerawat adalah meningkatnya produksi hormon testosteron yang dimiliki oleh tubuh pria maupun wanita. Hormon testosteron yang terdapat di dalam tubuh pria maupun wanita tentu saja bisa memicu tumbuhnya jerawat dengan merangsang kelenjar minyak untuk memproduksi minyak kulit secara berlebihan. Yang kedua adalah kelenjar minyak yang terlalu aktif. Selain itu, penyebab lainnya adalah kelenjar minyak yang terlalu aktif, keturunan dari orang tua atau gen juga bisa mempengaruhi, dan tentu saja bakteri yang ada di pori-pori kulit kamu. Setelah kalian mengetahui beberapa faktor yang menyebabkan beruntusan, kalian juga harus tahu bagaimana cara mengatasinya. Pengaruh makanan terhadap jerawat ini memang masih banyak diperdebatkan dan seringkali diumumkan bahwa hasilnya dan setelah dicoba dalam jangka waktu tertentu memberikan hasil yang terbaik. Maka sebaiknya diet rendah lemak, karbohidrat dan juga konsumsi rendah susu harus dikontrol. Konsumsi makanan rendah karbohidrat bisa mempengaruhi kontrol hormonal pada jerawat sehingga jerawat bisa perlahan membaik. Kadar gula dalam darah yang terkontrol dapat memperbaiki kondisi berjerawat. Selain itu, produk susu dan juga makanan berlemak sebaiknya juga dihindari. Makanan-makanan tersebut bisa menyebabkan terjadinya peningkatan minyak dalam kelenjar sebasea kulit sehingga memicu terjadinya jerawat. Kulit berminyak bisa dimiliki oleh semua perempuan dari usia muda hingga lanjut. Aktivitas kelenjar minyak atau sebum yang berlebihan adalah penyebab utamanya. Tak heran kulit berminyak mudah dikenali dengan terlihatnya permukaan kulit yang cenderung mengkilap atau berminyak. Mengubah pola asupan nutrisi sehari-hari dapat mengatasi masalah kulit wajah berminyak ini. Ini ada juga makanan yang berlemak. Selain itu, makanan pedas juga bisa mempengaruhinya, sehingga secara perlahan Anda juga harus menghindari makanan yang pedas ini. Nah, kamu bisa mengkonsumsi beberapa makanan pencegah kulit berminyak yang bisa menyebabkan jerawat ini. Misalnya, jeruk. Jeruk memiliki serat yang tinggi dan juga air yang bisa membuatnya dicerna dengan mudah. Selain itu, kandungan vitamin C menjadi antioksidan yang mampu meningkatkan daya tahan sistem imun tubuh. Konsumsilah jeruk atau jus jeruk tanpa tambahan gula untuk memaksimalkan kesehatan kulit Anda. Minum air putih juga bisa menghindar. Selain mengkonsumsi jeruk, kamu juga harus mengkonsumsi cukup air putih. Air putih ini dapat menghidrasi tubuh dan juga bisa membuat kulit terlihat sehat. Ganti minuman-minuman manis dan juga bersoda dengan air putih. Teh hijau tanpa gula yang kaya akan antioksidan juga dapat melindungi kulit dari kerusakan. Kondisi kulit wajah kering bisa disebabkan oleh udara yang terlalu kering. Udara dingin serta terlalu sering menggunakan kondisi wajah juga bisa menyebabkan masalah beruntusan ini. Demikianlah informasi seputar cara mengatasi beruntusan yang beauty lovers bisa praktekkan. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya.